Halo semuanya, balik lagi dengan gue Ruhik di sini. Di video kali ini gue main game Dragon Age Throne of Elves ya. Oke, okay. Ada cutscene ya, kita nonton dulu bentar. Like Dragon Jin, use my soldier as you wish. Wah, ada subtitle Inggrisnya juga itu. What wedding gear should we prepare for my sister? Oke, okay, Throne of Elves. Oke, okay, buat kalian yang belum tahu, kalau Throne of Elves ini tuh movie-nya Dragon Age ya. Kalau kalian belum nonton, silakan tonton aja. Sudah banyak bajakannya ya. Ya oke okay dah, langsung aja deh kita start di sini ya. Gua enggak tahu nih cara loginnya, gua enggak salah aja tadi, guys. Jadi buat kalian yang nanya, "Bang, cara loginnya gimana?" Gua enggak salah doang ini, coy. Jadi enggak tahu kenapa ini bisa masuk ya. Asal nindis saja tadi gua. Oke, langsung aja play di sini. Ini kaval. Oh. Ini sepertinya gua guess ini ya. Oh, ini crossbow ya. Oke, ada 4 kelas di sini. Kalau mau dibilang plagiat sih emang bukan juga sih, soalnya ceritanya itu basic ceritanya itu dari movie-nya sendiri, guys ya, dari movie Dragon Age gitu loh. Bentar gue lihat dulu nih, ini yang crossbow. Yang ini archer ya. Waduh, keren juga nih archernya. Tapi karakternya tuh agak beda sama, wah ini assassin ini. Agak beda sama yang di karakter Dragon Age. Keren banget ini warrior, coy. Oke, jadi ada 4 kelas. Asasinya keren juga sih ya. Wah, saya malah bingung ini. Oh, ada 2 ini kenakel. Bisa kenakel. Yang ini apa nih ini? Yang ini assassin tadi bisanya apalagi nih sebenarnya? Wow, pakai rantai nih, guys. Waduh, keren ini. Satu pakai blade ya, 2 blade. Ini pakai rantai, coy. Waduh, unik ini. Oke, yang kelas archernya ada bow, jangan bilang pakai kaki nih satunya nih. Wow, penyihir. Waduh, jangan-jangan summoner nih. Wah, musiknya Dragon Age banget ini musiknya nih. Oke, itu crossbow satu, yang satunya rantai juga. Waduh, sama Mas Asin tadi nih. Wah, gue malah bingung ini, bro. Coba yang archer aja deh. Coba yang archer. Roik sih, oke. Start. Ah, ini dia nih yang pemeran dari. Wah, langsung naga dilawannya Black Dragon. Are you kidding me? Wah, gila aja nih lawan Black Dragon langsung. Oke, kita panah dulu. Oke, ternyata dubbingnya sama yang main sama ini ya, dubbing Koreanya Dragon Age. Tapi agak ada campurannya juga, coy. Oke, ini ultimate-nya sepertinya. Waduh, apaan tuh? Wah. Wow. Wah. Wow. Hei, ya lucu banget dubbingnya. Oke, gitu doang. Ya meskipun kalau mau dibandingin sama Dragon Age Wake mah ya beda jauh sih ya, masih bagusan Dragon Age Wake, coy. Waduh, ini kota apaan? Jangan bilang ini Sin Haven zaman dulu nih. Kok keren ya? Oke, kita lanjut quest. Dragon Age Throne of Elves. Waduh, lebih luas dari Sin Haven menurut gue nih, coy. Ah, bukan sih. Ini sepertinya kota elf ya. Atau apa gitu ya. Waduh, kotanya, coy. Wah, jangan-jangan Sin Haven yang baru nanti bakal begini juga, coy. Ya. Lebih indah. Oh, masuk dungeon dong. Oke, kita masuk dungeon dulu. Prolognya tadi ya lumayan. Lumayan lah ya. Oke, lanjut lagi panah. Dubbingnya sih ini ya, ya Korea sih dubbingnya ya. Ada campuran asli dari Dragon Age Koreanya, bro. Tadi waktu pemilihan karakter sih dubbingnya Cina. Masih tutorial. Oh, itu tumble-nya. Wah, tambahnya mantap ya yang di sini.
Gak ada dah, gak ada cooldown lagi. Wah, GG. Udah. GG nih. Archer no cooldown. Waduh, parah, GG banget ini. What? Wah. Ada jurus anginnya juga, coy. Ah. Ah, ini tuh second jobnya ya, yang tadi yang di waktu pemilihan karakter kan ada panah dan ada juga yang pakai bola kristal ini, coy, yang gua kira summoner itu, coy. Dan ternyata penyihir pengendali angin ini avatar ini. The Legend of Avatar. Yeah. The Legend of Froixi ya. Oh, itu bosnya ternyata, guys. Ya, cepet banget matinya. Sound effect-nya masih kurang rame aja sih ini game. Tapi action-nya udah bagus ini menurut gua, bro. Mantapin. Oke, kita lanjut quest lagi dan ada auto equip-nya, mantap banget. Oh, waduh. Waduh, ada cutscene baru nih. Oh, ini kan ya. Jangan bilang Nerwin ini. Hai Nerwin. I'm your fan. Ini kota Elf atau Kaldero? Gue malah bingung ini. Oke, dapat skill lagi. Oh, enggak, upgrade skill ternyata. Wah, bagus ini, guys. Ini bisa ganti-ganti job langsung ya. Oke, kayaknya gue dapat Renovero tadi. Ini buku skillnya, iya, gue dapat Renovero. Kita lanjut lagi. Musuhnya kurang kenceng ini. Musuh game-nya kurang kenceng. Oke lah, bos. Wah, langsung bos. Kenapa ada Kokobo di situ ya? itu goblin atau apaan, coy? Oke lah. Gue nggak bisa sambil jalan ini nembaknya. Ini ada autonya juga sih. Jangan-jangan auto nih. Oh, enggak. Ah, kita ubah lagi ya. Ah, waduh, pengendali angin. Royxis pengendali angin. Gila, GG banget ini. Ya elah, apalagi nih? Oh, ini ultimate Renovero-nya. Renovero. Waduh, dia nembak panah di atas ya, sambil nembak lagi di bawah. Wah. Keren ini. Wah, enggak salah pilih gua, coy. Tapi yang assassin tadi yang pakai rantai gua ini juga kepo juga tuh sama skill tuh. Sama skill-skillnya. Kayaknya luar biasa ya, dapat bau baru. Oke, ini ada tutorial baru lagi. Oke, wah, coba di bahasa Inggrisin juga, ini lumayan banget kan untuk jadi referensi game-game baru, coy. Naik level 5. Tampilan ininya sih kayak Dragon Age Waxen Heaven ya. Tampilan ininya, jalannya, gameplay-nya lah ya. Gameplaynya tuh mirip sama Dragon Age Sandhaven ini, agak mirip-mirip sama Dragon Age Sandhaven. Itu menurut gua pribadi, bro ya. Waduh, itu goblinnya modern banget. Dia bisa terbang itu. Udah bisa bikin alat dia. Wah, kece nih. Padahal ini ceritanya kan sebelum Dragon Age PC keluar. Tapi Dragon Age PC modern juga sih ya. Lihat aja tuh, maunya ada mobil, bro. Oh, ada UFO juga, gila. Mana ada kelas engineer tuh. Itu menurut gue itu kelas engineer tuh merusak suasana dari cerita game Dragon Age menurut gue, coy. Bisa aja itu ada bocah dari masa depan datang. Kan kurang serak sama ceritanya gitu. Waduh. Oh, wah. Wah. Mantap itu Renakaronya. Iya, mantap. Oke, udah. Dubbingnya campuran Cina dan juga dari Korea ya. Cuman ngeden-gendennya doang itu. Ya, iya, iya. Goblinnya GG dia pakai katana. Hah. Pengendali angin. Iya. Wah, gila ini. Setengah area itu. Setengah map ya, itu muter-muter anginnya. Wow, giling dia pakai anginnya. Asik banget. Efek anginnya mantap itu. Mantap sekali efek anginnya. Oke.
okay, masih ada 5 detik lagi, boleh biar bisa pakai. Ah, kok belum mati? Oh, okay, udah mati. Oke, okay, dapat baju baru, armor baru. Dapat skill baru nih kayaknya. Oke, okay, dapat skill baru, mantap, mantap. Kita lihat nanti apakah naikin levelnya dulu, coy. Oke, okay, naik level 3. Yang ini naikin juga. Ini belum bisa kebuka ya. Oh, di level 8 baru kebuka. Yang panas, skill panahnya ini di level 10. Yang pengendali angin ini tuh di level 11. Oh, ini ultimate dari pengendali angin sepertinya ya. Mungkin heal gitu loh. Waduh, mantap banget ini. Archer punya heal. Mantap, bro. Bentar ya, bro. Bentar lagi, bro, ya. Kita lanjut lagi perjalanan kita di quest berikutnya. Oh, tumben ini ngomong sama NPC. Kepalanya kegedean itu kepalanya ya. Ah! Ini kan Lambert ya? Ini Lambert yang di movie-nya itu, coy. Rambutnya sama itu. Lambert bukan sih namanya? Lambert kan namanya kalau nggak salah. Tolong dikoreksi ya kalau misalnya saya salah, guys ya. Kalau nggak salah sih Lambert namanya. Yang apa muridnya si Barnak, kalau di cerita NPC-nya itu udah jahat dia ya. Dia yang nyerang desanya kali tuh si Lambert tuh. Oh, ini yang rapid shot. Ya, begitu coy ngomongnya, coy. Oke, kontrolnya agak harus ribet juga ini. Soalnya kalau mana itu stay di tempat gitu loh. Gak sakit. Yah, boros mana banget ini skillnya. Tapi regennya cepet. Asik. Regennya cepet itu. Oke, lanjut lagi. Musuhnya gak kedengeran ya, cuy, perasaannya. Yah, kalau tumble. Kalau tumble butuh mana, Pak? Oke, Rune Vero-nya udah aktif ultimate-nya. Kita tunggu si bosnya aja nih, baru langsung pakai ultimate-nya, coy. Ini goblin pakai katana kece badai ya. Mana lagi? Kedorong, coy. Itu Arrow Barrage mini ya. Mantap banget ini. Oke, bro. Ma bro, lanjut lagi, bro. Udah bos kah? Oh, ke portal lagi ya? Wele, gila. Oke, langsung kasih aja nih. Rune Vero. Kyubus Cho. Wah, ini kayaknya nggak. Ini bisa party nggak sih? Bisa party nggak sih ini? Bisa ngeren juga nggak sih ini? Wah, wah, ini goblinnya modern banget ya. Gila, kayak Iron Man dia. Woi, salah. Depan sini loh. Depan tuh ya. Yah, mananya habis lagi. Yah, mananya habis lagi. Kita pakai angin dulu. Pengendali angin. Wah, kalau ganti job itu langsung nambah mananya. Apa beda mana ya? Wih, giling semua. Masukin ke dalam angin semua. Tampil dulu, wais. Giling lagi. Yeah, GG nih skill nih. Wah, tebal banget ini. Wah, tebal banget ya nih. Giling lagi, coy. Nice, mati. Oke, mantap. Wah, very mantap ini gamenya. Oke, kita lapor quest lagi kepada Mas Lambert. Oh, ya, menurut gue ini kayaknya di Sand Heaven ya. Sepertinya masih di Sand Heaven ini. Oke, ini ada mungkin. Waduh, jangan-jangan ikut GG ini dikasih nih. Apaan nih? Pet kah? Ini pet atau mount, coy? Wah, ada skin ini. Si anjing ya. Gue dapet si anjing ini. Wah, pet, coy, pet. Oke, kita lanjut lagi. Dia nemenin. Semoga aja ada skinnya juga tuh. Oke, ini udah di boss terakhirnya ya, di chapter pertama ini. Ini dia bosnya, si Raja Goblin. Oke. Oke, wah, langsung bosnya nih, guys. Waduh, udah berasa kayak nge-nes juga nih. Langsung bos, coy. Waduh, dia kepala sukunya nih. Pak, kepala geng, hai, hai.
Hai hai. Gue belinya di sini lebih mantap ya tampilannya ya. Iya, hajar. Oke, itu ternyata ngikut juga ya, ngikut bantuin ya itu pet gue coy. Wah, kayak semacam mercenary juga ya dia. Boros mana banget ini pakai panah. Waduh, waduh, santai bos. Waduh, santai dong bos. Ganti lagi, iya gua giling lu semua pakai yang ini. Mamam nih. Waduh, di cancel skillnya. Waduh, skillnya tercancel guys. Jago nih orang nih. Mobilnya jago coy. Oke, ultimate renovernya udah aktif. Kasih skill anginnya dulu coy. Baru kasih ini coy. Pakai cancel sial. Kasih ini coy. Iya, yeah, di mark dulu ya. Renovero bebe. What? Mantap coy. Wah, tinggal setengah darahnya. Buset. Ya, skillnya lebar banget itu. Jadi takut saya. Ois, minder dulu mamen. Minder dulu mamen. Ois. Wah, gila ini udah. Gua tuh berasa kayak lawan Typhoon Kim ini. Eish. GG soalnya dia. Oke, ganti lagi Bana. Bana. Weh. Bunshin? Wah, bisa Bunshin juga dia. Oke guys, sampai di sini dulu video gua kali ini. Buat kalian yang mau main game-nya silakan cek link yang ada di deskripsi. Untuk size game sendiri ini sekitar 400 MB sampai 600 MB, bro. Oke, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, share, like, dan juga sini di video. Bye.